akan bergayang dan kecepatan selalu. Karena setiap tahun diadakan dan untuk tahun depan akan diadakan di Kabupaten Tasikmalaya. Langsung sudah ada sesumpahkan Yuri Protek saja, manis sekali, masih dapat selamatkan waktu saya yang menyelamatkan Yuri Kering yang sudah akurat pakai kesalah syukur kebentar ini 1-0 1-0 sementara nomor 3 sudah tadi ada saudara ini antem-antem sebentar kubrak-kubrak sebentar tinggi-tinggi langsung pukul sudah arahkan dia obir angkat dia Yuri umpankan langsung wali tekanan tapi sayang kali ini terkenal sana tidak akurat terjatuh lapangan sendiri akhirnya poin bertambah kembali untuk Arimi 2-0 2-0 antem-antem sebentar melakukan sebentar pada siapa akan mengerahkannya langsung saja dia langsung pukul sudah sayang sekali sejak tidak akurat dan tidak sampai ke dalam akhirnya pun bertambah kembali untuk KPTS hanya 1-1-2 setia akan dikembali umpankan langsung cepat kembali sepesa kemarin 2 dan Dimas mendarat menghitarkan lapangan sebelah timur dari para BTS akhirnya poin bertambah kembali menjadi 3-1 3-1 Yasuf angkat tebir kembali Yuli umpankan jangan ada nomor punggung Inan kembali berikut tangguh dari para BTSA kali ini pindah poin kembali untuk BTSA menjadi 2-3 ya sementara dan nomor punggung 11 ada Surai Yuli dosar andalan para BTSA lanjut setiap pukul sudah arahkan dia berlaku yang berdua dimasuk umpankan dia kembali Peter masih dapat selamatkan dia tantan umpankan dia jangan ada kembali Inan menyapar bola walaupun lemah tapi mematikan akhirnya poin tertambah menjadi 3-3 yang pertama kalinya 3-3 Yuli setia arahkan dia berbelakang kembali Dimas sumpahkan kembali sama Laca kali ini tembesan daripada Rita Bacok ya walaupun keluar tapi mulai tangan salah seorang pemain daripada BTS akhirnya tidak pun kembali menjadi 4-3 sementara kabur kumpul sudah siapa dia ada Rumi ya dosor andalan daripada Arim di antep-antep sebelah langsung saja setiap kumpul sudah arahkan dia disana kembali Kofir sumpahkan Ilan langsung kembali tantar Rumi Rumi kembali menggambar bola dari Pikir akhirnya pindah poin kembali menjadi 4 sama kami yang kedua kalinya 4 sama sementara ready semeter tangguh atas BTSK langsung saja tinggi-tinggi langsung pukul sudah dibiarkan saja ternyata bola mendarat di tengah area pertandingan yang kosong maka pun diraih kembali dia terima kedudukan saja 5-4 masih ready langsung saja namun tinggi-tinggi pukul sudah akan dia disana kembalikan dia terima langsung saja terima ke lawan di mana sana nah Omir umpankan yang kembali tinggi Omir menyambar bola akhirnya menerabas dengan dari tangan Arimi maka poin bertambah kembali untuk BTSA menjadi 6-4 nama sementara Arimi ancam-ancam sebentar kepada siapa dia akan mengarahkannya namun sayang sekali terlalu mendatang dan menyangkut diri tidak sampai ke dalam akhirnya pindah poin kembali untuk Arimi 5-6 sementara Ribat Bacok semeter andalan kasal kabupaten Tasikmalaya memperkuat Arimi setiap kembali ke Reni kali ini mereka yang dari mana Reni tidak dapat diselamatkan oleh lawan akhirnya pun dapat kembali menjadi 7-5 sementara Inan ancam-ancam sebentar untuk melakukan sebentar penasir pada akan barakannya lampung saja tinggi-tinggi langsung pukul sejarah diangkat saja kontrol yang bagus ya kalau saudara Dimas ternyata bola benar satu luar lapangan akhirnya pindah pun kembali untuk Arimi 6-7 jajan setia arahkan Inan jalan kembali dipanggap langsung dipanggap saja masih dapat selamatkan umpankan dia yang Rudy satu dapat berbalik arah tiba tahun ini tidak masuk kali ini jenisnya akhirnya pun bertambah untuk BTS menjadi 8-6 dan di bawah di game yang kedua skor ke-8 diberikan oleh wasit kepada kedua kembali ke informasikan yang di partai yang kedua di partai yang kedua tidak kalah sengitnya dan sangat bergengsi ya yaitu Jawara kembali dia menurunkan dua sini yaitu saudara Ali asal program terbaik Kabupaten Tasikmalaya akan berduet dengan saudara Karim dimana dia akan berhadapan dengan Putra Marga kalau tidak salah dia akan menurunkan Marco dan saudara Ana siapa saja yang dia datang dia pasti akan menyesal dengan harga tiket mulai yang kemarin naik jadi Rp5.000 dan tidak kembali lagi ke lapangan sementara Agus dan Bung Sofia umpankan cetek saja manis sekali cetekan yang baik dapat selamatkan ulang saja dua Rudi ke belakang di sana ada Inan umpankan itu masih dapat berbendung dan dia tidak dikenakan lewasin sama para pencaring akhirnya kita pun kembali menjadi 8-9 sementara Agus meter aja Rudi antem-antem
akhirnya pindah-pindah kembali untuk KPTNA 1-8. Ancaman tersebut harus melakukan set, namun saja tinggi-tinggi, langsung terus ke arahkan dari belakangan. Dengan sosok kita masih dapat kembalikan bantah, mengatakan, dipukul lagi Herman, masih dapat dipendung, umpankan dia kembali Yuri, Jamin! Kembali ke Iger Tanduk daripada tantang kali ini, akhirnya penduduk tambah kembali menjadi 11-8. Kecamatan yaitu Kecamatan Pusbayang dan Kecamatan Salabu. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada anak-anak IPPS beserta tokoh terkemuka yang telah mendukung sepenuhnya untuk berjalannya turnamen bola voli ini. Dan diketuai oleh Bapak Ustadz Ruhimat dan didukung pula sepenuhnya oleh Bapak Kepala Desa Sundabenang. Bapak Insya Allah bekerja sama dengan Polsek Salabu dan Ramil Salabu, Polres Tasikmalaya. Kecuali Kabupaten Tasikmalaya dan di bawah lingkungan LSM, LPA, Lembaga Bantuan Hukum Jawa yang diketuai oleh Bapak Anto Wibowo, Sarjana Hukum. Yang dilakukan kantor Belanda Ujuriah, Polsek Desa Cepakan, Kecamatan Singapana, Kabupaten Tasikmalaya. Dan kembali lagi kita ke lapangan, Insatek-Satek kemarin sudah rendu. Hingga malam terdapat selamat-selamat, akhirnya penjurai kembali ke TSA menjadi 13-8. Sementara Herman Setangan Jusri asal pernah kembali Tasikmalaya, langsung saja dan keras. Biarkan saja mendarat di area kosong, akhirnya poin pertama kembali menjadi 14-8. Masih Setangan Jusri asal pernah kembali Tasikmalaya, Setangan Herman antap-antap sebentar. Namun tinggi langsung berusaha arahkan sehingga kacau kembali ke kembali. Cantik saja, masih dapat selamatkan. Sayang sekali, cantikkan daripada nomor 3 sudah ede kali ini dapat selamatkan. Akhirnya pindah pun menjadi 9-14. Sementara ede, antap-antap sebentar. Lampung kalau tinggi-tinggi, pukul sudah arahkan dia Iman. Umpankan diri kembali. Herman! Menggetarkan lapangan sebelah barat daripada Arendi. Akhirnya pindah pun kembali untuk PTSA 15-9. Sementara tetap terparahkan dia di nasi batu. Sayang berat tanggung dari saudara Jason kali ini didapat dicang oleh saudara Dimas. Akhirnya pindah pun kembali menjadi 16-9. Dan di maut di sektor 16 diberikan oleh wajib kepada kedua timnya dari PTS maupun daripada Arendi. Mertuga hari ini menyamakan kedudukan atau PTS bisa memenangkan kembali tribun yang kedua. Yang kembali kami informasikan untuk pertandingan hari besok ya, di mana ada Putra Nasa. Terutama saudara Ilar akan berhadapan dengan Gom Arulah. Kembali akan mendatangkan sini berasal dari kota Tangerang ya. Besok kali Putra Nasa akan berhadapan dengan Gamarwa. Dan yang kedua ada Putra Kamili. Kembali Kamili akan berhadapan dengan Gapero dan akan menurunkan sini untuk asal kota Kabupaten Tasikmalaya. Dan kembali lagi kita ke lapangan, langsung saja contek kembali lah. Nomor 2 langsung melocokkan kembali. Amin, ring bantan cepat silap kata. Hobir Redman, umpangkan dia sama saja. Ada saudara Inan masih dapat selamatkan. Brody pukul, dia di belakang masih dapatkan. Bayi Herman, umpangkan dia kembali. Langsung hobir ke lapangan, kita di belakang. Kalau tinggal dua, bede, umpangkan sama saja. Kembali Redman macam dengan berat penyambar bola dan jatuh di area yang kosong. Akhirnya pun dapat kembali 10-18. Sementara Dimas langsung segera pendek kabel arahkan hobi umpankan dan sistemen masih dapat diselamatkan dia di belakang dia kedua pemain kurang-kurang kurang dan sosok pertahanan dan tidak menyangka pada kami dan pemain kosong akhirnya berkumpul tadi 9-10. Nah yang bisa dia arahkan di kembali Eran masih dapat diselamatkan dua saja angkat dia tinggi-tinggi sabar dia kembali sayang sekali kesukaran tantan kali ini untuk dapat menyelamatkan bola kembali menjadi 11-19. Sementara terus ada lagi pada akhir ini dan ini ya langsung sebelah arah kembali Herman umpankan sepeda
berharapan dengan Kamarwa. Kalau tidak salah, Kamarwa akan menurunkan ini asal dari kota Tangerang ya. Dan kembali ke partai yang kedua, Putra Pamili akan berharapan dengan Gapero. Iya, siapa saja yang tidak datang, dia pasti akan menyesal. Reni kembali menyambar bola, menggetarkan lapangan sebelah barat daripada Arimbi. Akhirnya poin bertambah untuk Gapero menjadi 20-12. Sementara Reni ada sebentar langsung pukul besar. Tidak akurat dan tidak sampai ke dalam. Akhirnya poin bertemu kembali untuk Arimbi. 13-20. Cara Rekan masuk antar-antar kepada kamu sedikit langsung berubah arahkan dia dan capek saja langsung ambil Rekan Pamir kembali terbang menyambar bola dan dengan cepat sekali menggetarkan lapangan sebelah barat daripada Arimbi. Akhirnya poin pertama menjadi 21-13. Tidak maju sosial arahkan kembali lima tumpangkan yang kembali langsung intermes balik ini intermes antara Arimbi kali mendarat ke udara kosong. Akhirnya poin pertama kembali menjadi 14-21. Pendekaran bola angkat tinan kembali kumpulkan. Hamir! Kembali Hamir! Para esa alusión pasada.